Kamu tuh salah, Neng. Paham tidak? Enggak. Kedengar tidak? Itu kasihan ibu. Ibu sudah tua. Ibu aja gak kasihan saya. Kenapa enggak kasihan? Gak kasihan saya lah. Saya dibiarin susah. Dibiarin susah. Ini kalau ibu kamu enggak kasihan sama kamu, ngapain juga kamu sampai segede ini? Kamu bayangkan ibu kamu mengandung dalam kandungan dia selama 9 bulan. Tiap hari dibawa kemana-mana. Ngising susah, tidur susah. Kamu gak tahu seperti itu. Ya, itu mah udah kodratnya perempuan. Ngandung 9 bulan. Ya makanya kalau kamu harus mikir. Mau, susah ya jangan punya anak. Ya terus kamu sekarang bayangkan. Kamu punya anak terus anaknya kayak gitu. Kamu gimana? Eh, saya mah belum punya anak. Yes. Kamu istighfar. Bisa istighfar. Bisa gak kamu istighfar? Bisa. Ya istighfar makanya tinggalin dia. Edan ya, aja kamu. Ya mau lah saya ninggalin dia. Saya udah banyak dapat keuntungan kok dari sana. Keuntungan apa? Ditumpakin banyak. Kan kamu ditumpakin. Ya itu keuntungan kamu nanti hamil kamu anaknya belang-belang. Iya tapi saya dapat uang. Uang dari mana kamu? Ya uang dari mana? Edan aja kamu. Emangnya saya mau ditumpakin gratis ya enggak. Bisa. Ibu saya. Ya terus kamu dapat ilmu, dapat uang. Ilmu apa kayak gitu? Mending kamu sholat, ilmu sholat yang bela diri saya lah. Bela saya diri sholat apa? Ngaji, sholat ngaji, saya nggak pernah dapat apa-apa, malah saya makin dihina-hina orang. Bela diri apa kamu? Yang nggak bela diri saya lah. Yang nggak ada bela, belanya. Semua omongan orang-orang. Dasar edan kamu tuh. Kamu yang edan. So, ya, kamu mau minta maaf gak? Hati. Mau minta maaf gak sama ibu kamu? Minta maaf, minta maaf nggak ya? Minta maaf kamu. Nanti lah. Kok nanti? Enggak sekarang. Kenapa enggak sekarang? Nanti. Ibu saya juga masih hidup kok. Nanti juga saya minta maaf. Enggak perlu di depan kamu. Apa nunggu ibu kamu mati? Terus kalau ibu kamu mati, kamu nanti bakal nyesel. Nanti udah tua mah bakalnya mati. Semua juga bakalnya mati. Ya kamu yang bakal mati duluan. Saya tuh enggak nyusahin ibu saya. Saya keluar cari uang. Pulang. Ibu saya makan. Siapa di sini yang cari uang? Saya. Kan saya anak satu-satunya. Ya tapi kamu jangan kayak gitu sama orang tua. Orang tuanya aja gak tahu diri, udah dibantu, udah dihidupin. Dihidupin? Maaf aja cerewet ngomong-ngomongin saya sama orang-orang, termasuk ngomongin saya sama kamu. Cerewet apa kamu? Wajar orang tua nasihatin yang baik. Edan aja, udah asal kamu tuh. Ya saya gak suka orang saya keluar juga cari uang kok. Jalannya aja yang kayak gitu. Cari uang apa? Kamu berguru-berguru kayak gitu, kumpulan-kumpulan kayak gitu, kamu jadi biar bergilir. Berguru itu, berguru. Saya cuma mau ngebentengin diri saya aja. Ngebentengin dari apa? Dari orang-orang yang jahat lah. Orang jahat apa? Ngebentengin ngising kamu. Ngebentengin Yesa. Diri saya lah. Kalau ada yang jahat sama saya bales. Tadi aja gak bisa bales kamu. Bisa, kamunya aja yang so-soan kuat. Lah. Apalagi. Yes. Siapa lagi nih? Kamu siapa? Macan. Oh, macan. Macan waras. Macan waras. Dari mana macan ini? Dari mana? Dari gunung. Oh, dari gunung. Gunung mana macannya? Gunung Lawu. Oh, Gunung Lawu. Macan sudah makan. Sudah. Saya mau makan kamu. Aduh, kenapa mau makan saya macan? Banyak ngomong. Kok banyak ngomong? Ya kamu yang banyak ngomong macan. Kenapa makan? Ngapain kamu makan sama saya? Enggak, kenapa macannya mau makan saya? Apa salah saya makan macan? Campur. Oh, kucampur. Macan sudah ngising. Sudah. Oh, udah. Macan mau mati enggak macan? Enggak. Macan mau mati. Macan mau saya cekek. Kenapa enggak mau dicekek macan? Saya kuat. Oh, macan kuat. Oh, itu benar macan. Wujud-wujudnya galak itu macan. Edan berarti kamu macan. Nama-nama. Yes.
Ngapain kasmet kamu berdua sama Reni? Kamu ngapain Reni? Lah ya nggak tahu Pak, itu saya nggak tahu. Kamu so jujur dari tadi, so bersih. Saya tadi pergokin kamu berdua sama Ibu Wati, ibunya Reni. Sekarang kamu bikin apa Reni ya? Jangan-jangan kamu perkosa? Pak, tadi saya kesini kan, tadi saya udah izin sama Bapak kan? Iya, izin sama saya. Ya mau ketemu sama ini. Saya tungguin dari tadi Reni, kata kamu sebentar-sebentar. Kenyataannya kamu apain Reni ya? Iya, maksudnya tadi si Reni itu kan saya masuk ke sini, dia sudah kondisi kayak gini, Pak. Itu kan kata kamu. Kenyataannya sekarang apa? Siapa yang lihat? Kamu berdua sama Reni kan enggak ada. Saya belum sempat nanyain ini, mau nanya-nanyain saya mau megang aja enggak berani, Pak. Itu kata kamu, Kasmat. Hah? Kenyataannya kalau ada orang lain, saya baru percaya. Kamu apa ya, ini? Jujur sama saya. Ya ini kan ada kamera, Pak. Enggak ada apa-apa kan? Kamera kan teman kamu. Lah, Pak, ini saya megang aja tadi saya enggak berani, Pak. Kamu mungkir kayak gimana faktanya? Reni, kamu apain? Saya belum sempat ngobrol sama dia. Saya belum sempat menawarkan dia apakah dia mau gabung sama Anda. Saya enggak percaya. Saya belum sempat, Pak. Ini cuman udah pingsan duluan pokoknya gitu. Pokoknya kamu jangan banyak ngomong. Sekarang pergi dari sini. Kok banyak ngomong? Ya Bapak yang dari awal tadi ngajak ngomong. Wajar, saya temannya Reni. Saya enggak terima teman saya diginiin sama kamu. Kamu apain? Jujur sama saya. Saya enggak ada apa-apain, Pak. Saya sih enggak punya apa-apa. Saya enggak ada apa-apain. Itu kata kamu dari tadi. Saya tungguin sebentar-sebentar. Yes. Itu temannya udah pada nungguin. Lah. Lama dari tadi. Ya, yes, biarin aja orang dari tadi. Saya nungguin dia nunggu biar dia sadar. Itu sengaja. Kamu ngalang-ngalangin. Biar saya enggak jalan sama Reni, kan? Ngalang-ngalangin apa, Pak? Ya, silakan aja. Kamu mau bawa dia, mau apa sih? Sih, enggak ada urusan. Bawa gimana? Kamu sembuhin dulu. Diapain Reni sama kamu? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apain. Kamu perkosa, Kasmat, ya kan? Aduh, Bapak dari tadi ngomong saya perkosa-perkosa aja. Jangan bikin saya emosi, Pak. Emosi. Sekarang kalau saya tetap nuduh kamu perkosa, kamu mau apa? Ya, apa saya mau bikin kamu kayak Ibu Wati tadi? Hah? Saya santet, saya bikin lumpuh, nggak bisa pulang dari sini. Ya jangan nyantet saya, Pak. Saya sih nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa. Ya berarti Bapak jahat dong kalau nyantet saya. Jahat. Hah? Masalah jahat benernya itu terserah saya. Pokoknya tanggung jawab saya. Reni, ibunya, urusan saya. Kamu siapa dari tadi? Kenal sama Ibu Wati. Ya Bapak jangan jahat. Masa saya mau disantet? Salah saya apa? Kalau saya jahat mau apa? Hah? Kamu mau bela diri? Mau saya buktiin ilmu saya? Ya jangan sih Pak. Saya sih gak punya apa-apa. Dari tadi kamu merendah. Dari tadi kamu gak mau ngaku. Kamu tuh selingkuhannya Ibu Wati kan? Aduh, dari. Terus Bapak sekarang maunya apa? Saya maunya bikin kamu gak bisa pulang dari sini. Saya bikin lumpuh. Oh, karena begitu. Kamu udah bikin kesal saya. Teman saya, Reni, kamu bikin apa tuh? Oh, sampai begitu. Kamu bikin pingsan begitu. Ya tinggal silakan aja Pak. Kalau emang itu menurut Bapak baik, saya dibikin lumpuh silakan saja. Mau saya bikin lumpuh? Ya, sok silakan aja. Oh.
Bangun. Duduk. Kenapa kamu? Kenapa kamu marah-marah sama saya, Pak? Karena kamu dari tadi saya bilangin gak mengerti. Gak ngerti gimana, Pak? Kenyataannya kamu bikin apa, Rini? Boleh saya sekarang. Kamu tunggu di sini, saya panggil teman-teman saya. Ya, panggil guru saya. Ya, jangan kayak gitu, Pak. Saya sih damai aja, damai. Gak bisa, damai-damai gimana? Kamu udah bikin saya kayak begini. Teman saya kamu perkosa, Reni. Aduh, udah. Saya bilangin guru saya bilangin teman-teman saya di sini. Ya jangan manggil teman-teman, Pak. Saya sih nggak punya apa-apa, damai aja kita damai. Nggak bisa, nggak bisa. Damai, Pak, damai. Nggak ada cerita damai. Kenapa nggak mau damai, Pak? Karena saya nggak terima. Kan saya nggak salah, Pak, kesini. Kata kamu nggak salah. Lah, ya saya kesini salah, nggak salah, Pak. Tadi saya bilang kamu apain Reni, teman saya. Kamu perkosa, kamu. Saya nggak ngomong nggak apa-apain, saya nggak diperkosa, nggak nyentuh pun nggak, Pak. Dan dari tadi kamu bilang gak punya apa-apa buktinya, saya dibikin jatuh kayak begini. Ya gak tahu, Pak. Itu saya refleks sendiri karena saya kesurupan. Refleks. Kasmat, tujuan kamu sebenarnya kesini apa? Berarti mau nantang-nantang istilahnya guru saya? Saya sih gak nantang siapa-siapa, Pak. Sumpah saya gak punya apa-apa. Jangan, Pak. Jangan manggil teman-teman. Nanti saya nyematik. Gimana? Itu urusan kamu. Emang tujuan saya. Kamu udah ngacak-ngacak istilahnya. Keluarganya Ibu Ati, ya teman udah, saya. Kamu... Ya udah damai aja, Pak, damai. Nggak bisa. Kamu tunggu di sini, siap panggil damai, teman-teman. Udah saya. Jangan, Pak, jangan, Pak. Nggak bisa. Damai, Pak, damai. Kamu tunggu di sini. Damai, Pak, damai. Pokoknya saya bikin kamu mati sama guru ya, sama damai, teman-teman. Iya, damai, Pak. Jangan, jangan bikin kamu mati. Kamu tunggu di sini. Jangan sih, Pak. Damai, Pak. Damai, Pak. Damai, Pak. Kamu kenapa nggak ikut pulang sama dia? Nggak apa. Mau di sini, tungguin Reni. Nungguin kenapa? Dianya masih tidur. Kamu siapa namanya? Sumi. Oh, Sumi. Sumi Waras. Waras? Waras. Waras. Enggak gila, enggak? Enggak. Enggak edan? Enggak. Serius enggak edan? Serius lah. Kamu kenapa itu ikut itu? Itu apanya si Iwan kamu? Pacar saya. Oh, pacar. Kamu punya suami? Enggak. Janda? Janda. Oh, janda. Dianya punya istri? Enggak lah. Oh, Duda? Duda. Oh, Duda. Kenapa gak nikah aja? Kenapa pacaran? Bukan urusan kamu. Kok bukan urusan saya? Urusan apa sama kamu? Ya sekarang urusan saya. Urusannya apa? Kamu terus diajarin apa sama golongan mereka-mereka? Kamu yang ada, kamu disesatin. Kamu terserah buat piala bergil, jebol tuh barang kamu tuh. Terserah saya dong. Belang-belang tuh nanti anaknya kamu. Terserah saya, urusannya apa sama kamu? Ya urusan sekarang. Urusannya apa? Kasian sama kamu. Kasian? Ya. Saya gak perlu dikasihani. Mending kamu kembali aja pada jalan yang benar. Kamu sholat aja, ngaji yang benar. Gak usah sok ngajarin saya. Kok sok ngajarin? Bukan saya ngajarin, kasihan sama kamu, paham? Kasihan kayak gimana? Ya biar kamu gak sesat, kamu kembali aja pada jalan yang lurus. Terserah saya pengen sesat, pengen apa? Bener kan kamu buat piala bergilir kan? Rombongan-rombongan dia. Maksudnya gimana? Yudin protein tuh bergilir kamu. Terserah saya dong. Diri-diri saya aja. Kamu dari tadi tuh ngeyel aja. Terus gimana, Mam? Ya kamu aja gimana? Terserah. Oh, kamu nantang. Oh, kamu ngajak berantem. Kamu nantang. Ya, sok saya nantang kamu. Berdiri kamu. Kamu mau tahu ya? Oh. Punya ilmu kamu. Yes. Ya. Aduh.
Apalah. Yes. Kremet nih kamu. So. Ayo balas. Enggak, saya enggak punya apa-apa. Iya. Sentik nih kamu barangnya. So. Iya. Kurang ajar kamu ya. Ya kamu yang kurang ajar. Iya. So, sentik sama saya. Jangan sampai lolos kamu. Kamu benar-benar ya? Iya, benar-benar dari tadi. Cok, mau kemana kamu? Iya. Kamu nantang saya ya? Iya, cok, saya nantang. Iya. Duh. Ayo. Iya. Ayo. Ayo, capek belum? Capek belum? Ayo. Iya. Yes. Iya. So, lagi. Ya, so. Dari tadi juga terus. Ayo, mau kemana kamu? Kabur kemana? Sok, ampun gak kamu? Sok, ampun gak? Ayo. Sok, ampun gak kamu? Ampun. Kremet deh kamu. Oh, ampun gak kamu? Ampun gak? Sok nih, 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 diam. Diam kamu. Diam, tidur. Jangan kemana-mana kamu. Tidur. Kali ini boleh ya, kamu menang ya. Enggak boleh menang, kalau menang apa kamunya? Kremet deh. Diam kamu, tidur. Diam. Jalan-jalan kakinya. Kamu waras? Waras. Edan kamu? Waras. Tinggalin gak dia mau? Mau tinggalin gak dia? Mau kembali gak kamu pada janji? Benar? Enggak. Kenapa? Bukan urusan kamu. Ya sekarang udah urusan saya. Apa yang merasuki pada diri? Urusan kamu apa? Kasian saya. Itu ditulis-tulis disuruh siapa kamu? Terserah saya dong. Diri-diri saya kok. Jebol tuh barang kamu. Terserah. Urusannya apa? Diam kamu, jangan kemana-mana. Awas kamu. Diam. Tidur. Ibu tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Tarik nafas, Bu. Cok, tadi Ibu sakitnya apa? Tadi diserang. Duduk yang lempeng. Sakit nggak tadi? Sakit apanya? Cok, nundukin kepalanya. Nungkul. Nunduk, nunduk. Terus, tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Muntahin semua apa yang dirasa dalam perut. Ibu keluarin semua. Muntah. Terus. 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 Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut, rileks. Rileks, rileks, rileks. Cok, tidur, ibunya tidurin. Bangun kamu, bangun. Sini. Sini ikut saya. Tidur sini. Tidur. Diam. Matanya di sini.